Daripada segi drafting, memang nampak pasukan Geek Fam menang daripada pelbagai aspek hanya disebabkan Baxia tersebut. Tapi itu hanyalah sekadar di atas kertas. Ya, betul. Semuanya bergantung dengan bagaimanakah kedua-dua pasukan melaksanakan strategi mereka, serangan mereka untuk menentukan line-up mereka menjadi efektif ataupun tidak. Jadi tanpa melengahkan masa ayo, kita memulakan game kita yang kedua dan mungkin juga game yang terakhir. Di antara pasukan Geek Fam dan juga Resurgence. Resurgence berada di pasukan biru, manakala Geek Fam berada di pasukan merah. Arts akan bertemu dengan Sync dan lihat strategi yang hampir sama dilakukan oleh pasukan Geek Fam. Tapi kali ini ada Jason untuk datang membantu. Nampak seperti Resurgence ingin memberikan fokus yang tinggi ke atas zone di sini untuk memperlambatkan farming dia, sama seperti apa yang telah pun dilakukan di match yang pertama. Namun itu, Geek Fam telah place policy-nya rampa. Telah memulakan buff tetapi telah pun di reset di sini oleh pasukan Resurgence. Perkara yang sama, memperlambatkan lagi pengambilan buff untuk zone. Sekali lagi, nampak macam pasukan Resurgence menang early game. Tapi ingat, ini sebenarnya permulaan yang sama. Geek Fam memang kiranya pernah kalah di awal game. Tapi apabila tiba pada masanya, dia sangat-sangat berbahaya. Terutamanya lihat bagaimana konsistennya Arts yang berada di kawasan bottom lane ini. Perbezaannya kali ini, Kuto, di mana tiada Harith untuk pasukan Geek Fam. Siapakah yang boleh memberikan orang cakap gangguan di masa awal game, mid game, supaya zone dapat ruang untuk mendapatkan farm dan juga level yang diperlukan? Dominus, Ozora, Arts. Jadi nampak seperti tak ada ruang kepada zone di sini, Kuto. Dan kali ini nampak Jason, kali ini dia letak dia punya payung dan dia mula berkemah di kawasan Ozora Vecchi, memastikan yang Vecchi tak dapat farm. Dan kali ini lihat, mereka tak berikan fokus kepada Arts. Mereka cakap biarlah Arts ni. Memang tak perlu nak fokus, terutamanya apabila Arts boleh saja berdikari seorang diri. Jadi bukanlah target yang diingini. Sebenarnya perlu mencari target adalah core hero, terutamanya adalah zone. Dan zone daripada tadi dicari ni. Daripada tadi kita melihat empat ahli pasukan Resurgence di bahagian top. Ya, tapi sebenarnya ianya adalah sangat sukar untuk menjatuhkan zone. Jadi fokus diberikan, palingan yang cantik kepada Vecchi. Vecchi jalan yang salah. Dan first blood berjaya untuk dicari dan pasukan Resurgence akan mengambil kesemua gol yang ada di turret ini. Di bottom lane, kita dapat melihat mirror move dilakukan oleh kedua-dua pasukan, di mana Arts kat lane, manakala Sync juga melakukan perkara yang sama di bahagian bottom. Tetapi Zone di bahagian mid kat lane untuk mendapatkan farm yang diperlukan dan mungkin akan memberikan fokus. Dominus! Inilah pemain yang kita tunggu-tunggu untuk bersinar. Macam yang Zan katakan, siapa yang boleh? Dan inilah dia pemain yang boleh. Palingan dan jangan, saya tak boleh puji. Okey, baru je puji terus saja kecundang. Tetapi itulah, kerana saya tak menjangkakan bahawa Kagura boleh mengeluarkan damage output yang tinggi pada fasa awal game. Tetapi Dominus membuktikan yang sebaliknya. Namun begitu, kita lihat di mana Esmeralda perlukan item. Dominus juga masih lagi memerlukan item. Begitu juga dengan Zon. Siapa early game hero ataupun early burst damage untuk pasukan Geek Fam? Buat masa sekarang, nampaknya macam Dominus lah untuk early game. Tapi tidaklah begitu kuat. Sebab itulah Turtle terpaksa diberikan. Juga lihat berapa banyak damage yang dikeluarkan dan kehadapan. KZP paling Rumpel untuk memastikan Rumpel bunuh kawan dia sendiri. Kesian Rumpel. Bukan salah aku. Aku tak ingin membunuh dirinya. Tapi dan di bahagian bottom lane, Arts berhadapan dengan Sync. Kedua-duanya boleh saja sustain di bahagian mid lane. Kita dapat melihat di mana pembagian damage. Rumpel. Terbakar. Rumpel akan terkorban. Dan turret di bahagian mid lane tidak berjaya untuk dijatuhkan. Kali ini memang mereka berikan fokus yang sangat besar kepada Vecchi. Memang sangat-sangat besar. Vecchi tak ada purify. Okey, inilah masa untuk kita berkampung kat sini. Dan kita lihat bagaimana Zon mencari ruang untuk mendapatkan farm. Sempat mencuri buff di kawasan bottom lane tadi. Pergi ke arah Sync. Tarikan yang baik tapi masih lagi macam untuk menghentikan pergerakan. Dan lihat bagaimana Sync berjaya untuk bertahan. Itulah yang dilakukan oleh Arts di game yang pertama. Ingatkah dia boleh mati sebentar tadi, jatuh kepada tangan Geek Fam. Tetapi Sync membuktikan yang sebaliknya dengan CC dan juga live stream. Tetapi Zon mungkin terpangkap di sini. KZP tidak sempat untuk lock ke atas Zon sebentar tadi. Tetapi Jason dan juga Arts pada berdekatan. Arts tidak menunjukkan dirinya. Begitu juga dengan Jason.
Siapakah yang sepakat terlebih dulu? Az menunjukkan dirinya tetapi Jason tidak akan melakukan apa-apa follow up. Tetapi lihat Mr. Jen melakukan rotasi kepada bahagian bottom lane buat masa kini. Kat lane sekali lagi. Sana tidak mampu untuk bergerak. Ah, bantuan telah pun tiba dan kali ini Sana tidak dapat bergerak. Kita nampak sekarang ni Ozara Becky sebelum menunjukkan taringnya. Tan tidak mengena tetapi Az lagi satu. Kena. Terkena juga di hujung-hujung itu. Dan Rampo telah tiba untuk mempertahankan bottom turret di sini. Tetapi mereka tidak pedulikan. Mereka fokus sahaja turret. Dan Rampo dalam bahaya pada masa kini. Rampo diperlahankan. Tetapi kita nampak damage belum mencukupi. Dan fokus yang baik daripada Ozara Becky. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu turret di bahagian top lane. Pada minit yang kelima, di mana Geekfam telah pun berjaya menjatuhkan satu turret. Manakala Resurgent telah pun berjaya menjatuhkan dua. Ini yang betul-betul. Tetapi Fayo yang dibaliknya agak sengit dan dominan. Tetapi, Jason akan terkorban dibunuh oleh Az. Dan sekarang ini, mereka memberikan fokus kepada buff biru di sini. Zon terjatuh dan Rumpel cuba terjatuhkan tapi bukanlah target yang sepatutnya mereka berikan fokus kerana lihat sekarang ni mereka hanya Rampul hanya membazirkan masa sahaja. Di mana damage keluaran daripada pasukan Insurgent seperti mudah ditahan oleh Rampul. Tanya baik Sing masih lagi terselamat tetapi tidak begitu lama mereka pergi kepada backline tapi Dominus masih lagi terselamat. LY4 tidak ada zaman 4 tapi lihat Zon masih lagi selesa. Jadi ini strategi yang sama. Zon cakap okey, memang Zon akan farm saja. Cuma yang bahayanya kalau tak dapat buff ini buff. Jason buff terjatuh sebentar tadi. Art cuba untuk melarikan diri dan beliau berjaya. Ikut Resurgent menunjukkan pressure yang sangat tinggi di sini untuk memaksa team fight terjadi di antara Resurgent dan juga Geekfam. Di mana Geekfam pada mulanya sememangnya ingin memberikan wang kepada Zon untuk mendapatkan farm, untuk mendapatkan level di mana-mana saja kerana mobility yang tinggi dan mudah untuk gerak ke sana ke sini mendapatkan farm yang diperlukan. Tetapi Resurgent daripada tadi non-stop tanpa henti memaksa team fight untuk terjadi berkali-kali. 2781 begitu jauh tertinggal disebabkan Resurgent memaksa dia. Lebih sikit daripada Baxia. Dan Baxia itu adalah support yang menggunakan mask. Jadi seperti yang saya katakan tadi, siapakah early game burst damage yang boleh menarik perhatian Resurgent? Kerana Kagura perlukan item, SK perlukan item. Wow! Memang mereka cari Becky. Mereka tahu Becky adalah punca utama. Mereka tengok saja mereka cari Becky. Tarut selalu berikan perhatian dan mereka berjaya untuk mengganas di bahagian mid lane. Sedikit suka Geekfam untuk mengulangi strategi yang sama buat masa kini dan Resurgent mengetahui kelemahan Geekfam. Tak ada siapa yang boleh bergerak agresif pada fasa awal game. Jadi mereka yang bergerak tanpa henti. Zon dikejar. Okey, Tempest of Blade masih lagi ada. Dikejar, saya rasa dia akan buka sebentar saja lagi. Itu dia Tempest of Blade masuk ke depan dan apa yang Singh lakukan di bahagian hadapan? Zon kata terima kasih. Dengan mudah saja ditarget oleh pasukan Geekfam. Mungkin terlebih agresif ingin mendapatkan Zon sebentar tadi. Dan semestinya Geekfam sekarang ini cubaan untuk membeli masa sebanyak yang boleh kepada Zon untuk mendapatkan farm yang diperlukan. Dan pada minit yang ke-8 kita lihat bagaimana perbezaan gol Resurgent 4,000. Kepada bahagian hadapan di sini jika dibandingkan dengan Geekfam. Daripada segi kawalan map, Resurgent telah berjaya menjatuhkan 3 turret tetapi sabar sebentar. Besar di belakang Az berjaya untuk meletupkan pemain-pemain. Tetapi Jason, Dominus sekarang hampir terkorban. Telah menjadi mangsa. Lihat Jason, tak ada sesiapa pun yang mengganggu beliau di bahagian belakang. Dia mungkin sedang matikan Zon. Zon telah pun masuk oleh Jason. Target yang baik. Tetapi Jason masih lagi terselamat. Dan Jason berjaya untuk menjadikan diri. Zon. Dan Zon akan terkorban. Dua orang pemain telah pun dijatuhkan. Tapi lihat betapa kerasnya Art. Zaman Fuai yang telah pun dibuka. Sepertinya dibazirkan Art cuba untuk melarikan diri dan beliau berjaya. Itulah kerasnya Art dalam game kita. Tiada hero tank di line up Resurgent. Ya, mereka kebanyakannya adalah fighter akan membuat item yang tank. Namun kita bukan pure tank. Namun kita disebabkan ketiadaan early game damage untuk pasukan Geekfam, mereka boleh saja berada di bahagian hadapan menadah damage. Ini membenarkan core hero mereka berasa ataupun berada di dalam kawasan yang selamat. Lihat bagaimana Jason di bahagian belakang bebas untuk mengeluarkan damage dan Geekfam tak sempat nak sampai, tak dapat nak sampai kepada kawasan belakang. Ya, sememangnya lihat nyawa Ozara Becky hilang begitu saja.
saya tak pasti kenapakah mereka ambil Popol and Koopa dalam game ini. Mungkin mereka ingin sampai sekejap Zon hampir tertangkap sebentar tadi. Recall di hadapan musuh. Dan sekarang ini kita boleh saja menunjukkan fokus pada bahagian top lane. Tetapi Geek Fam telah pun tiba untuk melakukan pertahanan. Fedeside telah pun dibuka, Ruffle. Lihat pasukan daripada Geek Fam. Mereka tak boleh nak masuk buat masa sekarang. Memang tak ada siapa yang boleh menadah kerana perbezaan gol sangat-sangat jauh buat masa kini. Telah pun mencapai 6,000 perbezaan gol pada minit yang ke-10. Tak, saya suka apa yang Zon lakukan sekarang. Tetapi buat masa sekarang kita nampak Sana telah pun bergerak. Adakah buff ini, adakah turret ini sempat bertahankan? Jawapannya ya, sempat. Dan pasukan Gifan. Wow! Dua Feather Astride dan nyawa Dominus. Dominus perlu balik tetapi lawan Rumpel cuba untuk bertahan. Tetapi Rumpel juga agak keras. Revitalize hanya mampu menyelamatkan beliau sekejap saja. Ini yang saya katakan. Atas kertasnya, macam Gifan dah counter semua hero. Namun begitu, disebabkan early game tak ada damage, adakah ini menunjukkan Gifan perlu bertahan? Perlu bertahan menunggu sampai late game? Lagi sekali! Memang Dominus tak boleh main. Dominus tak boleh main hari ini. Memang bukan tak boleh main hari ini. Dominus tak boleh main game kita kali ini. Walaupun cubaan untuk memberikan serangan balas tetapi tidak mencukupi di sini daripada Dominus. Mereka memerlukan Zon tetapi mungkin terlewat. Resurgent mengetuk. Arts akan boom terkorban. Kena Feather and Strike. Dominus hampir sekali lagi. Nampaknya memang kerja Dominus balik base sahaja daripada tadi. Balikkan belakang. Mereka cuba untuk menamatkan game. Ada lagi satu minion. Dominus. Jason. Dominus masih lagi hidup sekali lagi. Dia balik base. Macam biasa, geng. Dan memang Dominus balik base lawan. Balik base lawan. Dan kita lihat bagaimana Geek Fam cuba sedaya upaya untuk melengahkan masa kepada Zon. Tetapi buat masa kini, walaupun Zon membantu di dalam team fight, damage masih lagi tidak mencukupi. Kita lihat Zon masih lagi pada level 12. LY4 telah pun mencapai level 15. Dan kalau kita nak berbincang daripada segi perbezaan gol pada minit 12 pada masa kini, perbezaan gol telah pun mencapai 9,000 gol. Ya, sudah hampir 9,000 dalam masa 12 minit tetapi lot sangat sukar untuk dimulakan. Cuma satu benda yang saya boleh katakan kat sini, Izan. Di late game, pasukan Geek akan menang. Yep. Di late game, apabila Esme dah menjadi tanky, mempunyai damage, Rumpel dah kebal dan begitu juga dengan Dominus dah mempunyai damage yang tinggi. Semestinya ini boleh menyebabkan Geek Fam melakukan serangan balas. Tetapi kita lihat bagaimana Resurgent tanpa henti, dia asyik mengetuk, asyik menyerang, asyik memberikan push ke atas pasukan Geek Fam. Dan nampaknya Geek akan memberikan lot ini secara percuma, 10,000 gol yang menjarakkan mereka sekarang. 10,000 gol dan kalau kita nak bercakap daripada segi clearkan wave, tidaklah bagus sangat tetapi masih lagi mampu untuk clearkan wave bagi pasukan Geek Fam. Sebenarnya bergantung sempat ataupun tidak Resurgent untuk menghabiskan game kerana Luminous Lord telah pun dalam perjalanan di bahagian mid lane pada masa kini. Geek Fam perlu bersedia. Zon masih lagi di kawasan luar dan kita lihat di mana Ruby dalam perjalanan untuk mengejar Zon. Memang mereka tak boleh nak tahan damage yang dikeluarkan oleh Jason. Kali ini rampa di bahagian hadapan. Tetapi lihat serangan yang cuba lakukan. Zaman Force telah pun dilakukan. Rampal menyerap semua damage tapi Rumpel juga tidak cukup kuat. Damage masih lagi dilakukan yang mana di bahagian belakang. Dominus ke hadapan dengan Ying-Yang Overturn. Tetapi beliau seorang yang tidak mencukupi. Dan LY4 akan menamatkan game ini. Dan pasukan RSG